Barusan. Kecelakaan maut di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 150 Kabupaten Majalengka Jawa Barat lagi-lagi merenggut nyawa. 4 orang tewas, 6 orang luka ringan dan 5 orang luka berat. Insiden berawal dari laju bus penumpang arah Cirebon yang tiba-tiba saja hilang kendali karena melebihi kecepatan. Bus penumpang tersebut akhirnya menghantam sejumlah mobil dan truk di depannya. 4 nyawa terenggut, salah satunya adalah supir bus. Itu penumpang banyak, Pak? Ada 15. 15. Perkiraan itu. Itu memang kondisinya ngebut, Pak, di sini. Ya, ngebut. Terus? Tahu ngantuk, tahu enggak itu. Supirnya? Supirnya. Tiba-tiba gimana, Pak, tiba-tiba? Tiba-tiba begitu tukar atau langsung terbalik. Oh, yang beli yang ditumpangi sama Pak? Iya. Terbalik. Oleng, Pak? Oleng. Sementara itu, 11 orang terluka dalam insiden ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi bangkai kendaraan, sehingga lalu lintas di ruas tol kembali lancar. Radesta Bagus melaporkan untuk NET.